Harga jual daging ayam potong di pasar tradisional di Kota Malang kembali melonjak. Saat ini harga jual daging ayam mencapai Rp40.000 per kilogramnya. Naiknya harga daging ayam berdampak pada permintaan dari konsumen yang cenderung sepi. Harga jual daging ayam potong di pasar tradisional di Kota Malang pada pekan lalu masih dijual dengan kisaran harga Rp34.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Saat ini mengalami kenaikan dan dijual dengan harga Rp40.000 per kilogramnya. Kenaikan harga daging ayam potong ini mulai terjadi awal pekan ini, di mana setiap harinya harga daging ayam potong naik antara Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Menurut pedagang, perkiraan kenaikan harga jual daging ayam dikarenakan permintaan dari Malang yang meningkat, sehingga peternak terpaksa menaikkan harga jual ayam hidup sesuai dengan harga jual di luar Malang. Kenaikan ini juga terjadi sejak awal pekan ini. Naiknya harga daging ayam juga membuat penjualan di kalangan pedagang sepi karena permintaan dari konsumen cenderung menurun. Sebelum harganya naik, per hari pedagang bisa menjual 60 hingga 80 ekor ayam. Namun saat ini, perharinya hanya mampu menjual 40 hingga 50 ekor saja. Pedagang juga mengaku tidak melakukan penyetokan daging ayam karena khawatir harga daging ayam kembali turun sehingga mereka bisa merugi. Meski harga daging ayam potong cenderung mahal, namun pasokan ayam dari peternak tetap tersedia. Naik, Tok. Berapa, Bu, sekarang harganya? 40. Kalau sebelumnya berapa, Bu? Ya, 35, 36. Naik ya, Pak. Naik tiap hari. Mulai kapan, Bu, naiknya ini? Nggak ada 3 hari. 3 hari, kan. Bu, kalau harga ayamnya mahal gini, gimana penjualannya? Ya, penjualannya nggak turun banyak. Nggak turun itu banyak. Nggak turun banyak, mahal. Biasanya jual berapa, sekarang turunnya jadi berapa? Ya, turunnya berapa? Turunnya berapa? Hampir separuh. Iya. Biasanya 35, 36, paling mahal. Orang-orang apa belinya ya cuma dikit. Ibu, kalau pasokannya gimana, Ibu? Mendatangkan berapa? Dikurangi atau lancar. Masuknya lancar. Jumlahnya dikurangi? Iya. Kenapa? Ngambilnya yang kurang. Ngambilnya berapa? Pendainya? Tiap hari biasanya ya 35, sekarang cuma 20. Cuma 20 ekor, 30. Kurangnya sekarang 20, 15. Karena terlalu mahal? Iya, terlalu mahal. Jumlahnya juga sepi, Bu, ya? Iya, sepi. Simon Alfredo melaporkan.